Halo teman-teman, salam sehat dan salam satu hobi, baik itu koi ataupun bonsai. Hari ini teman-teman, saya berada di rumah. Ini bonsai, salah satu bonsai koleksi saya. Dan ada beberapa koleksi sancang saya teman-teman. Kita akan review kali ini, tidak bermaksud menggurui karena memang saya pure betul-betul pemula. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke? Dan jangan lupa tekan loncengnya dan komen-komen ya. Langsung kita ke reviewnya teman-teman. Sip. Kita langsung ke reviewnya. Jadi pohon ini bisa dikatakan awal-awal saya hobi bonsai. Tepatnya kalau nggak salah 9 bulan atau 8 bulan yang lalu. Jadi waktu kontes di Tabanan itu kapan ya? Nah, pohon ini besarannya small, teman-teman. Kurang lebih size-nya 30 cm pas. Nah, sebetulnya size-nya ini medium, teman-teman. Tapi saya timbun dalemin agar bisa main di small, gitu, teman-teman. Jadi, dan pasnya pun juga saya kira sih main di small nih. Nah, gaya pohon ini on the rock, akarnya lihat teman-teman. Dan ini masih saya timbun, baru tadi pagi saya ganti medianya. Agar lebih, apa namanya, lebih subur. Ya, teman-teman, ini. Nah, selanjutnya, pohon ini sudah dua kali merah di kelas Pamnas, main di small prospect, teman-teman. Satu di Tabanan dan satu di Bangli, merah. Jadi, saya rasa minim perbaikan ya. Pohon ini artinya ada perbaikan sedikit-sedikit tentang di kerapatannya. Nah, dulu saya beli pohon ini 2 juta. Sekarang sudah ditawar di angka 6,5. Saya masih eman-eman lepas teman-teman karena belum dapat penggantinya. Kasihan lepas nanti penggantinya nggak ada. Nah, itu teman-teman. Nah, selanjutnya saya rencana akan program terus atau suburkan terus pohon ini agar tahun depan waktu aspak di Gianyar bisa main di kelas pertama lah. Oke. Nah, teman-teman subscriber saya tentu sudah tahu kalau saya itu adalah pemula di bidang bonsai. Baru nggak ada di bawah setahun lah. Ini lumayan nih. Teman-teman dulu ownernya jual murah ya saya gas. Mudah-mudahan dia tumbuh subur. Nah, kalau sancang itu wajib memperhatikan medianya, teman-teman. Kalau daunnya sudah agak redup ini, saya ganti medianya. Saya isi media full pasir malang, tapi dekastarnya banyak di dalamnya, teman-teman. Oke, kita ke pohon selanjutnya ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini pohon sancang kedua saya. Ini betul-betul dari nol, teman-teman. Tapi nggak sih dari 008, melanjutkan bahan aja. Ini sebelumnya hanya ada ini saja. Ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Jadi, teman-teman, ini saya beli bahan di Demak. Demak, Jawa Tengah. Dulu harga bahannya 1000 kalau nggak salah. Untuk tingginya, berapa ya? Ya, 35 lah sampai jadinya 35 cm. Ini teman-teman, nanti akan saya zoom ya. Teman-teman biar lihat. Ini on the rock juga teman-teman, cuma batunya masih saya timbun agar masih saya program akarnya. Ini awal-awal saya bonsai juga teman-teman. Jadi karena nggak punya uang beli bonsai yang jadi, saya beli bahan-bahanan aja sambil ya belajar lah, belajar berproses 1 sampai dengan 3 tahun. Dan belajar mencintai bonsai juga. Agar nggak kita beli aja tapi ngerawatnya nggak bisa. Sebagai bahan pembelajaran juga sih. Ini saya pakai ditan teman-teman agar terbebas dari apa namanya jamur-jamur. Ini ditannya. Saya olesi ditan seperti ini di sini. Jadi bebas jamur teman-teman. Nah, bahan ini medium. Medium sancang. Pertumbuhannya luar biasa cepat teman-teman. Jadi medianya saya isi tingkat 3, 1, 2 dan ada talang extensionnya. Nah, di sini saya isi separuhnya kotoran kambing, di bawahnya full pasir malang.
Jadi medianya kotoran kambing Pasir Malang Dekastar. Itu saya isi teman-teman. Nah, dulu saya beli 1 juta. Sekarang belum ada yang nawar sih. Cuma masih saya sayang banget pohon ini. Mudah-mudahan tumbuh sempurna, setahun lagi bisa turun lah di prospek. Sambil apa namanya, sambil review, saya buat review, buat dokumentasi juga. Lumayan nyimpen file kan di YouTube gratis. Nah, pertumbuhannya subur teman-teman. Untuk perawatan sancang saya rasa sih nggak begitu sulit ya, cuma harus kencang inseknya. Sebulan sekali lah insek saya pakai Kaliandra. Nah, biasanya saya pakai Kaliandra, saya campur dengan Antonic teman-teman, biar sekali gitu loh, mupuk sekalian insek. Apakah salah apakah benar saya nggak tahu, mungkin teman-teman yang para senior yang nonton video ini bisa komen di bawah apakah benar saya campur insek dengan Antonic, apakah bisa, bisa di komen ya. Ini teman-teman, mantap. Saya rasa sih mantap nih sancang meliuk ekstrim, mantap nih. Mudah-mudahan sesuai ekspektasi ya, dan nggak ada kendala. Karena ini saya belum berani geser-geserin nih, baru 2 hari nih datang dan langsung saya tanam, langsung saya jemur teman-teman. Ini tinggginya 40 sentian lah. Udah tahapannya saya rasa udah masuk ke perantingan, udah enak lah percabangan-percabangannya teman-teman. Gayanya meliuk, tegak. Tegak berliku berarti informal teman. Jadi gayanya meliuk. Ya, mantap nih teman-teman. Baru kemarin saya beli 2.500. 2.500 dipakai saji Malang. Jadi dikirim kok murah ya? Itu pertama. Tak kira ditipu. Ternyata wis dateng bonsainya 2.300 ya. Cukup. Cukup lah untuk apa namanya, untuk pemula seperti saya ini termasuk bagus lah. Nah, saya langsung tunjukkan ya teman-teman ininya, detailnya nih. Saya nggak berani apa namanya mindahin dulu biar nggak bergeser akarnya. Nah, nanti di sini akan dipotong teman-teman, sorry, dengan tangan kiri agar mahkotanya nggak terlalu ke belakang. Ini yang akan digunakan. Nah, itu ya teman-teman, untuk akarnya muter nih teman-teman, akarnya muter, terus saya masih timbun. Nah, ini ada bawangnya teman-teman, saya pergunakan bawang untuk merangsang pertumbuhan akar karena baru 2 hari sekali nih. Ini sengaja saya buat agar ada dokumentasi teman-teman. Ini ya, tapi setelah 2 hari daunnya sih lumayan, nggak layu dia, nggak ada yang layu teman-teman. Mungkin efek bawang ini, tapi saya yakin akarnya belum ada narik nih kok. Gerak batangnya teman-teman meliuk, nggak ada tertutup. Ah, nah, dimensinya saya lihat ya, kelihatan di belakang. Ini backnya ada, sorry teman-teman, pakai tangan kiri, lengan 1, lengan 2, back ada, ya di bawah, di atas sampai atas. Nah, dimensinya juga kelihatan nih di belakang. Menurut saya pohon ini sih baru 60% sejauh, masih 2-3 tahun lagi teman-teman. Cuma, nah teman-teman bisa dilihat. Ini detailnya, pohon ini kelihatannya agak cungkring teman-teman karena lingkar batangnya kecil banget. Nah, saya buat meliuk saja, pakai belajar-belajar dulu. Ini teman-teman, di sini saya cutting tumbuh di belakang, saya tarik ke depan, sorry tangan kiri. Nah, dan sekarang saya loss lagi, subur nih. Subur nih teman-teman, nanti gayanya akan seperti ini teman-teman, mahkota di sini. Nah, mahkotanya di sini dan ini akan turun. Kalau ini saya buat informal teman-teman, lengan 1, nanti saya lengan 2,
juga back itu terus, dan nanti mengikuti juga nanti pertumbuhan pohonnya. Nah, desainnya gimana, kita ikuti pertumbuhan pohonnya. Kalau ini saya buat bunjin nih, kalau ini konsepnya sudah saya ketemu nih teman-teman. Saya buat bunjin kemarin dapat ngating sekali, dan ini hilang nanti teman-teman, ini hilang, nggak ada nih teman-teman. Kenapa nggak ada? Ini buat mompa, ini masih terlihat kecil, buat mompa teman-teman. Ini lumayan nih, tuanya juga, saya yakin bonsai ini tua. Ini nukar koi juga dulu. Nah, ini ya teman-teman, mudah-mudahan memberikan informasi dan referensi tambahan. Subur-subur sanjang di sini teman-teman. Ini lihat daunnya. Lihat daunnya hijau-hijau. Subur-subur sanjang di daerah Bangli.